أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين صلاة أهل السماوات والأرضين في كل لمحة ونفس بدوام ملك الله رب العالمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا Sadaqallahul Azim. Yang dewet yang hormati, yang banggakan sahibul majelis, yaitu saudara Ustazuna Turmuzi TH SPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu wali santri yang semuanya hadir pada sore hari ini, yang dewet yang hormati, anak-anakku, para tulab, talibat, santri-santriwati, diniyah, at-Tirmizi, yang dewet, yang banggakan, yang cintai. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah sebagai bentuk kita mengakui akan apa yang ada pada diri kita, seperti kesehatan, kemudian kepeng benang, harta benda, boleh hadir lek niki, kita mengakui semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan kepada kita, maka itulah nikmat. Semoga nikmat-nikmat yang Allah taala berikan kepada kita ini tetap langgeng kepada kita. Andin dia sehat, kita syukuri sehat, adin sa tetap kesehatan. Andin tiak sugih, mau tetap tersyukuri kesugihan, tak ada tetap jari dengan sugih. Mau andin tiak jelang, nah iya tak masalah. Mau andin tiak jelang, syukuri tak saja jelang. Fa insyaAllah, Allah Ta'ala akan merubah dari miskin menjadi kaya. InsyaAllah. Denarak dengan teman jelang. Lagu wah muda ia ruan terterjak pejak ia wah jarin te. Lalu untuk merampek yang ke luah desa lalu merampek. Sintung doang mau. Pegawaian dojok Malaysia yang ke 10 tahun. Ulek-ulek pondasi salah yang dia mampu. Dia mampu hutu ras malik. Ya Allah. Memang kadar Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun wajib hukumnya bersyukur. Yang paling wajib kita syukuri adalah iman Islam.
iman Islam ini yang paling wajib kita syukuri, dikarenakan kita mau mengakhiri hidup kita dengan iman dan Islam. Dagak tersugih lamun ndek iman Islam jadi penutup hirup tejaan edak gati kena. Balas doang niki dia. Harta tidak kita bawa sampai di alam akhirat tidak dapat apa-apa. Kan menderita luar biasa dia. Wa kalalah daran usahang. Duit karak senin muktamati. Dik narak apa yang lalu jejetang tujuk tu dalam kubur. Paling mun jejetang tu tereng. Tereng mun jejetang tu dia. Alhamdulillah sa tereng tertular. Muterumbuk marik si doro-doro. Dia tuah perangan ni doro senuk ni budaya jasa. Ojab tiang pulunggu sabi dia. Maka demi temati muya terbejekang. Tereng, doro, mu kadang-kadang tipah temilu sopu. Muslainan sinu jaan balin tersolah. Mobil tersolah. Kepeng terluik. Goyo ni bani tertalat. Mereka talat tejak eak nuah bungkar eh malik. Kambing kepeng aduh. Nah, ni kiruan dia. Lalu kalau kita mati dalam su'ul khatimah, harta kita tinggalkan sampai akhirat kita tidak dapat apa-apa. Mu berembe ajari. Anang tetau lalu berusaha nak pilih akhirat. Dia nak arah-arah usaha malik. Wah jari usaha seni lek dunia doang. Ad-dunia mazaratul akhirah. Tau tak milih, milih sugih erat lek akhirat, pacu-pacu berusaha lek dunia. Milih jelang lek akhirat, momot-momot ke milih bawun dunia, masih yak terjelang jari. Dek narak usaha lek akhirat, lek tau usaha, usaha dunia lek dunia, usaha akhirat lek dunia. Nah, ni kita. Ya ampun, ad-dunia mazaratul akhirah, dunia seni, ni ya jari tau terberusaha untuk akhirat. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Berembin tanti usaha akhirat. Nih, salak sopuk ni. Kita mengadakan majelis pengajian. Diadakan kita majelis pengajian. Nyangket tetenak si Ustaz Turmuzi berusaha berbisnis untuk akhirat. Lagu ulek-ulek terbareh. Darak kepeng tu. Malik endah ndik tete ketua ni si Epim balik tak demo kepeng kan wai lalu anu dia bisnis akhirat lah sing ndik te jauh kepeng ule pahala te jauh ule nika lamun te jauh Malaysia ajak baru te ketua arak jauh kepeng ule te ne berutang nika utang en anu niki jadi ya. Atau arak jauh kepeng ngete lain dia ruan pondasi balik me bau me petai kenane. Mwande-nende, mutun tau, tu 10 tahun, terlalu aja ketuk, mundarak jauh, tak, lilan, tulik, ya. Ini tende semal tipak balen, tu juluk, tu, tak ngelindang-lindang juluk, ya. Lindang, sak, di semal ulik kengonek, terlalu berusaha, di narak hasil, tak. Maka apalagi akhirat, 60-70 tahun tetebeng berusaha lek bawun dunia jari akhirat mu ulek-ulek tajak akhirat mun dia narak jauh tepahala mu berembia kelilan ya Allah kelilan terbedai debatur sak padan tante lek gobok senin ni ajak sugih kita ajak jelang na'udzubillah. Oke, salawat beserta salam juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi penutup daripada seluruh Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khatamun Nabiyin atau Khatimun Nabiyin. La Nabiya Ba'dah. Tidak ada Nabi setelah beliau. Untuk itu, siapapun yang mendakwahkan dirinya menjadi Nabi, maka dia murtad dari Islam. Siapa saja yang mau mengikutinya, mengakuinya, mempercayainya, orang yang mendakwahkan dirinya jadi nabi juga sama-sama murtad daripada Islam. Nek deganggo, ampura maaf ya nggih. Ini perlu kita belajar zaman-zaman sekarang ini untuk seterusnya, di samping kita belajar fikih sangat perlu untuk belajar tauhid.
sangat perlu untuk berajah akidah, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. B, ruan tanda ngiring belajari akidah, yaitu mempercayai Allah yang Maha Esa yang tidak ada tandingannya, tidak ada bandungannya, tidak ada keserupaannya. Hanya Allah Ta'ala yang mampu menurunkan hujan. Piran kayun Allah Ta'ala pentun hujan-hujan. Mele perhujan nilai tampak siring, ngerti doang tahun ni hujan. Mele hujan dek tu pengadang-pengadang doang tahun hujan. Dek ni ni sarara wiknoan. Ya rara arana hujan. Kena ini, kena tahu bisa saya turunkan hujan. Bisa saya pindahkan hujan. Bahkan nunin tu lagi tenuan arah asli belik unik. Muremo tenia tahu. Aneno ya, Fir'aun zaman nani araneno ya. Ya, bukna perlu kita belajar akidah. Dendek seda tauhid. Mu ini tersenai sadu terusan. Mu tetu nan umpama, saumpama. Andin niki. Saumpama. Madah-madahang en pentun hujan, mu hujan nan tentu. Sadu nda pendek. Emsa dua pendek. Berarti lah memendek sadu bagus tauhid. Bagus akidah. Lagu lamum sadu jak seda akidah. Kenapa? Berarti arak saingan Allah Subhanahu wa taala. Namanya lamun te sadu jak arak saingan Allah Taala, ya Allah. Itu berbahaya aja yang perlu belajar akidah memurnikan iman kita Tuhan hanya Allah. La ilaha illallah. Allah yang mampu memberikan manfaat dan mampu memberikan mudarat. Selain daripada Allah, tidak ada yang mampu memberikan manfaat, juga tidak mampu memberikan mudarat. Aniki. Ya tenang ke ya Allah, mu ini lah ya Allah, nggih wahana manusia wara. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah tiang untuk pertama hadir di majelis At-Tirmizi ini. At-Tirmizi. Alhamdulillah tiang baru nunasang le Dani Al-Mukarram Ustaz, pira keluik santri le triki 16. Asar arak sak ngaji Iqra, maghrib sak ngaji Quran, subuh ngaji tahfidz. Santer si repot jarinan beliau niki. Ndik tahu wahai lalu midang Malik wahana. Kembe sak meniti lalu ruen dia. Mum lagu ngarat de sampi, ngarat nggih. Berarti kelemak doang tak kesempatan dengawis. Setelah zuhur seberak nggih. Berarti sak mensari kenjelo jandin wah. Ya Allah ya Rabbi. Denuah mensari kenjelo. Nah ini ruan salah satu daripada keuntungan keluarga kita yang sangat tinggi cita-citanya untuk agama kita. Dia tidak ingin bisa sendiri. Dia tidak ingin untuk menjadikan tempat ini menjadi sepi daripada syiar-syiar agama Islam. Karena itu saya mendukung dan perlu kita dukung. Perlu kita memberikan support. Perlu kita memberikan dia bagaimana para ustaz, para asatiznya di sini untuk menjadi bersemangat terus untuk belajar. Sebab jemaah senamian. Ananda, belen lalu mondok memang. Belum lalu mondok memang anak. Okay. Lagu ngipi ke lalu mondok lah mende tahu baca Quran. Ngipi ke mele baca kitab lah mende tahu baca Quran. Dasarnya untuk kita mencari ilmu agama yang lebih, mau bisa membaca kitab, mau bisa membaca nahwu sharaf, mau bisa fikih, mau bisa tafsir, mau bisa baca usul fiqh dan lain sebagainya,
harus dasarnya adalah Al-Quranul Karim. Bimbelain dia lalu mondok lamun tuah dekat baca Quran ajaan wah molah terdoa. Tu lek dalam kitab Matan Al-Ajrumiyah meni unin tertulis Al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ya isi. Musin tertulis huruf Arab. Pada huruf pendait huruf alif bata saja searak itu Al-Quran. Tapi beda Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain. Kalau Al-Quran itu murni wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang diterima hanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu yang menjadi undang-undang umat Islam. Nah, tapi kalau yang lain, kita puhara. Nah, nanti dia besara puhara. Nanti dia kitab Matan Al-Jurmiyah, kitab Matan Al-Jurmiyah, waran, di naran Al-Quran. Lagu tulisannya yang dipakai huruf yang sama, baris yang sama, dia tak tahu baca Quran, dia balik oleh balik, memilih lalu mondok. Dia tengetuh jatuh ngigis. Ngigis, ya baik. Muara endah kitab sakoje kocet tulisan di narak baris malik musa baris doang searak baris di teman tau baca malik kesen di arak baris aneh no. Oleh karenanya perkuat pondasi kalau mau pergi mondok maka pastikan dulu Al-Quran sudah lancar dibaca. Pastikan tajwid Al-Quran, makhrajul Quran sudah pasti kita baca, baru kita enak untuk pergi menyantri ke pondok pesantren yang manapun. Niki anak-anakku semua. Angka lamun batur-batur, sande budi tahu ngaji nggih. Iya, kadang-kadang suruh ini becat pendak lalu mondok. Kembet nun tan batur nian den tahu turut. Nu tersuruh ngapalang nian den tahu ngapalang. Aranje ngeje juluk le tonia. Apa unin ni? Ye, mu arwah nan sanah biak-biak dadah alasan pokok sangka. Nah, nuruan desa ndi tahu Al-Quran. Oleh karenanya, alhamdulillah mudah-mudahan diniah kita di sini hidup makmur, berjalan terus dan wali santri memberikan dukungan yang tinggi kepada beliau ini. Kangen ya beliau ini asar, maghrib, subuh. Asar, maghrib, subuh. Andini lalu meroyek beliau Senin. Sugih dia. Asar lalu begawian. Mau kepeng ulik. Maghrib lalu begawian. Mau kepeng. Subuh lalu begawian. Mau kepeng. Telu kali nen, dalam sejelur semalam lalu boyak kepeng. Itu sugih. Ya. Oleh karenanya bantu ya. Adin seinsah. Dindin saya kena. Ek momot belek tejaan. Mentau begarang kadal tu jangkih kuning kan nyala terusan. Nah, okay, berarti kita harus punya namanya empati, punya namanya perasaan kepada guru-guru yang mengajar Al-Quranul Karim. Karena beda guru ngaji dengan guru sekolah. Lamun guru sekolah aja arak honor, bilang bulan, arak sertifikasi. Lebih-lebih sa pegawai negeri arak gaji rutin oleh pemerintah. Terusan mu andi nendek tergaji telu bulan jak demo nenua. Demo namun nendek tergaji telu bulan dia mungkah mengajar. Lagu guru ngaji kaya doge en tetap beng jekat bilang dengan merampai kende. En ya Allah en tergaji ende. Sekali setahun gamak dan itu salinang kereng nendek laun. Kecopong yang kekuning mararuan emas. Nak apa no? Cinta dok baik ngajah. Muk pintar bijajari. Miara sang ngapal. Arasan. Ya Allah. Jasanya begitu besar. Jasanya begitu luar biasa. Karena itu kita harus juga mempunyai perhatian. Okay. Hadirin rahimakumullah. Kita hadir di sini dalam rangka pertama Ihya'ul Iman. Dalam rangka menghidupkan iman. Karena di dalam diri manusia ini ada empat musuh. Baik sak laki maupun sak bini, berdua yang empat musuh.
yang harus dapat dikalahkan. Kalau kita dikalahkan oleh musuh, maka kita menjadi budak atau teraniaya. Mana musuh kita yang empat? Yaitu hawa, nafsu, dunia, setan. Tiang sak bajang masih empat musuh ke hawa, nafsu, dunia, setan. Belum gua sami sama lingsir, lingsir tuan ini parah ini beri musuh. Tetap musuh lempar. Hawa, nafsu, dunia, setan. Apa itu hawa? Disebutkan dalam Al-Quran. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Masyaallah. Adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan dia selalu menahan keinginan nafsunya. Nah, jadi nafsu seni bedui kemilik tersebut aran hawa. Wanahan nafsa anil hawa. Menahan nafsunya daripada keinginannya. Apa keinginan nafsu? Adalah melanggar syariat Allah Subhanahu. Melanggar larangan Allah Taala doang mun milik sa terkena aran nafsu. Mayan tenoh ida pendengan sawan kedung di sembahyang jangan mai dengan di sembahyang jang bagi dengan sa di sembahyang karena orang kedung kemayang dengan turas sembahyang subuh assalatu khairum minan naum wa kecungkan ni ajaan mara ida pembaru-baru piram ida mara ida baru-baru piram ida padahal olimpiram oleh jam 10 lempiram masih tebal ngantokan waktu sen nah nuruan dengan sa dek bau tahan nafsunya daripada keinginan tidur terus menerus. Nah jadi ada beda nafsu dan setan. Kita harus tahu bedanya nafsu dan setan. Setan itu sudah jelas innahu lakum aduwwum mubin, bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata. Karena itu fattakhidhuhu aduwa, tetap pihak jadi musuh, dindik pihak musuh jadi batur bit. Lamun musuh mut pihak jadi batur jaan wah sara musuh wah apalagi dindik man mau balas dendam dai tita ja moe patuhang jaan pira ente jaga. Biran dia jaga tak tiak tegoro si musuh dah dengan mumpiak batur mu terusan mu temantik uli saya salah itu sak pihak musuh jadi batur dan Allah Ta'ala telah menyatakan syaitan itu adalah musuhmu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dendek doang, turut jaran setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Nah, kemudian berbe ciri-ciri setan dari nafsu sendu. Lamun setan, lamun begode. Nah, contohan, umpama minuman keras, minuman memabukkan. Ketenak isi batur, dia tumben dengan kan? Lamu memilih tulen jadi dengan mama sama mama modern aja. Milu turut kenteh. Gratisan kempuke milih doa. Apa jak sedaan bareh ya kedua? Ya unin cerita ni dia hanya lalu dikuah aja dia. Kemudian muah ndek ketia jaan telarang ke si agama dia. Dosa belik. Terbalak tu si agama ndik kia gawe. Nah lamun tuah kena ndik kia gawe mu batur nu mu lalu drozan ndik milih peterus penenaan mu ita kanca endah ndik ke milih wah setan senun wah lalu wah terusan seberak entam pegoda setan lagu gembin ndik ini pendak lamun ndik bau nani langan nginam bares langan lainan nu ni boyak langan lainan ni
Sekali tentik pati lalu lagu boyak langan lainan. Yang mungkin yang datangi anak manusia itu dari depan, dari belakang, dari samping, kanan dan kirinya. Yang penting saya tidak akan pernah habis akal dan cara untuk menyesatkan anak Adam. Nah, kemudian setelah dia tidak dapat menggoda kita dari minuman keras, maka dia cari cara yang lain. Meni benta. Dinde wangi neman ne. Unin kan lagu milu-milu dalam toko letu. Unin kan milu-milu dalam toko mau kacang kan kalau anu beropo kan kalau milu atau toko letu. Nginam dinde wah unin. Lagu menun tan tegoda mali. Lamun tebau tegoda sino, maka dia setan sudah memperoleh kemenangan pertama. Berikutnya tetap kena dendek wangi namanya pokoknya tetap baik anjak ajin. Lagu ngonek ngonek ngonek. Ya ruang me baturan dia lemak mumea. Engkah tetap doang kancak lagu ndek memilih nginam jangkah. Enak terbaturan. Unit tegoda mali ya. Menunim begoda. Terus dia cari cara. Musande nentendek milik engkah menggoda entah boyak ke jarang lainan terus seperti itu. Nah itulah ciri-ciri daripada godaan setan. Sedangkan nafsu itu adalah mencengkram terhadap satu perbuatan maksiat. Lamun nuah dengan niki gawe sopok pegawaian maksiat mundim milik lepas-lepas niki terkena aran nafsu. Andai nuah nginam nginam anu niki atau lainan umpama botoh muk menang. Menang niki muk milih malik. Menang malik. Maka nafsu ini ndik nuah ya arahan ge ojok pegawaian sak lainan. Ndik nuah ya arahan ge godaannya kepada perbuatan maksiat yang lain. Tepuk kelebat. Mus kalahan. Andai nak di Mekadin menang, mukalahan sekali. Ndik ne jerih-jerih. Nah, ni kalah lemak itu menang malik. Terus. Tuh, mencengkram yang namanya hawa nafsu itu. Oleh karenanya, disebutkan hawa musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Musuh yang paling besar adalah diri kita sendiri. Lamun tendik man lebih, lamun tendik man lesuk, lamun tendik man korek, ndik neman nyesel saran nafsu selu. Bahkan sampai tergorek, ini kadang-kadang tetap terkena aran mencengkram kita. Nah iya, tahu berperan setan itu. Kegati mewah kalah. Masa mendik milih balas ini. Dia murim balik, dia tahu apa-apa murah. Menno malik setan mulai, malik itu ngawali doang, setan ni kijak jemaah, ngawali dia. Mengawali penyesatan setelah orang itu mau dan kemudian dia nikmat pada perbuatan maksiatnya, maka setan itu melepasnya. Karing nafsu tersendiri ya jadi lawan. Nafsu tersendiri karing ya jadi menggoda kita. Angka yang pun terkena, lamun dengan bekeh nun, munah terkena bekeh nun nafsu. Si bekeh dinikmati. Apa-apa unine ternasehat, dinikmati. Apa-apa unine tetebeng arahan, dinik dengah. Ia terkenaran dengan bekeh. Apa itu bekeh? Nafsunya sendiri. Nuwa kekuatan searan nafsu itu mencengkram seseorang sehingga melahirkan tersebut bahasa tiang pulung busami. Dia jak kanak bekeh. Lamun cara lawan bengkeh. Lagu sebenarnya salah saram bengkeh nu. Bengkeh nu jantung abarano sugulang kotoran naram bengkeh. Lagu tu timuan jak bengkeh uninan. Itete jak bekeh. Bekeh ini adalah perbuatan nafsu itu. Nah, paling tahu ketahu nembir wan ciri-ciri nafsu lay ita dari setan. Nani karing seberak yang bulan puasa. Karing seberak yang bulan puasa ni. Karing seminggu. Ya, tahu ketahu ne ita seni anu. Memang selama ni berbuat maksiat karena
karena nafsu kita atau karena setan. Muntama puasa lemak memulai ipuh puasa marantan puasa salai nanti puasa dengar salai ah nanti puasa anu kelebat nanti puasa dia walaupun saya seduh-seduh buat mi si airnya anu mai bersebu-sebu kemai nah, paling pecat ni meriap belo lalu laun tedai nanti payu sak menu-menu. Nah, di bulan suci Ramadan disebutkan dalam hadis bahwa setan itu dibelenggu, tidak lagi dia diberikan keleluasaan untuk menggoda. Nah, mu kenyataannya lek bulan puasa luik dengan ndek puasa. Kemalam luik dengan ndek mele tarawih. Mengempo kejaan sangat singgira. Sangat singgene mengempo. Pokok anu kalebatkeun doang mengempo. Tinjot-tinjot jemaah dar-dar ampuh mempertinjot. Demen saya ingat dengan kemelas-melas. Kemalam mendin terawih, kenjelun din puasa. Nah, dia mengulangi ruan bulan puasa sak laik nendin puasa, kemalam din terawih. Terus dia dikekang sama nafsunya. Nah, salik diri kejap jelas nafsu ngepe pegawaian. Setan jangka salah hangi waktu senun. Oleh karenanya dalam hadis pada yalu manna illa nafsah, jangan sesali orang tapi sesalih diri sendiri. Bila nampu terjadi aran sesali diri sendiri akibat oleh bekeh lalu. Dendek kembek lau nebeh lau. Dendek gawek sementi anak jari meluik tia unin tanah sehat lau cik dengan sah ding sirah toh. Lau nebih lau nanak jari me tia ruan mama-mama tia. Mulai maklah tena buk belik. Milih merari. Mubilih lalu sekolah. Mubilih mu apa si biaya. Nimbal lah dengan sakwah tercengkeram si nafsu. Urusan lemak je lemak anu-anu ke ni. Ini kan? Doeng ke ni. Aku ya sembih anu aku ngepi. Saya kan kebalak ke? Itu adalah nafsu. Nafsu nu ruan nurun bekeh. Karena nafsu. Ya Allah, oleh karenanya nafsu ini harus dilawan dengan cara mujahadah. Mujahadah itu adalah sakit pahit namanya mujahadah. Untuk berhenti dari satu kenikmatan dosa, satu kemaksiatan yang sudah lama dikerjakan sangat berat. Sangat berat. Seumur-umur numpama wa atawa wa setahun nuwah ndei girang sembahyang subuh sakmu ya turas sembahyang subuh ya mulai lawan nafsu nenu sangat disin sekah sangat disin berat. Bejumat din cara bejumat numpama mu saya mulai bejumat teni wah mua nuwah berembeh ente ida pen kento kedua berembeh ente ida pen lengkak nuwah berat tutu akan saya kena di lemak jaya mulai berjuma umpama juma sandi jaya berjuma demi mbe datang jumat senu memulai terusan tekorek kangen isi nafsu apa uni me tekena isi batu re bare tobat uni me tepolo olok bare burung terusan. Aneh nurun pegawaian nafsu silang yang pun terkena mujahadah itu sangat berat. Untuk itulah jangan kita memberikan leluasa kepada nafsu kita. Jangan berikan leluasa. Karena apabila kita sudah nikmat dengan godaan nafsu itu, maka sulit tertawa lepas diri. Nih puasa lemak nih. Anu lapah tersarang puasa ngeh. Engkau kena dek lapah aja. Aku jak puasa dek gerang lapah. Dek puasa nora zengah. Dengan puasa aja muda nu lapah dia. Iya izin. Dek gerang lapah aku jak puasa izin. Masa tentu dek gerang lapah. Mikir ke dengan sandek lapah nu njak dek puasa. Dek luar bekelor lagu macam-macam wan kal kelor. Iya kena dia. Jadi puasa itu adalah lapah. Disitulah kita menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Wah jelas puasa itu adalah untuk menahan diri daripada hawa nafsu kita. Kemudian musuh kita yang berikutnya adalah dunia.
hawa nafsu dunia. Dunia itu adalah disebut dalam hadis, di dalam Al-Quran, wamal hayatu dunya illa mata'ul gurur, bahwa dunia itu adalah nikmat, lagu nikmat yang menipu kita, nikmat yang membuat kita lalai, ini namanya nikmat menipu. Lagu lagu narak nikmat kita tidak dilalaikan, maka kita napi namanya mampu mengendalikan dunia. Jangan kita yang dikendalikan oleh dunia. Setelah kita tahu musuh kita yang empat pada diri kita, jemaah sekalian, maka wajib pada diri kita untuk menolaknya, untuk menangkalnya, untuk melawannya, adalah wajib ada iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Nah, sani jadi lawan. Iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Masyaallah. Waktu kalau angkat doang, sida-sida Allah Ta'ala ya. Lagu kadang-kadang belian nafsun di si iman te. Ya pun kalah. Iman te kocet nyala. Nanti di seluk rokok, nanti bau nyala. Sekedar narak ya. Tidak bisa menjadi penggerak badan untuk bisa ringan melaksanakan ibadah. Tapi kalau iman orang itu kuat, iman orang itu tinggi, maka badannya menjadi ringan melaksanakan perintah Allah. Nanuruan ya. Kalau iman kita segar, maratadah menikin, tanda hadir lek pengajian, maka iman ini akan menjadi segar, akan menjadi hidup, akan berkembang dan akan tumbuh, menjadikan kita ini tidak berat melaksanakan perintah Allah. Boye wasila ruan keluarga ente sak lalu ajak masjid, sak lalu ajak majelis pengajian, sak laksana ruan puasa Senin Kemis, sak laksana ruan puasa Ramadan secara utuh, sak laksana ruan sembahyang terawih oleh malam pertama yang ke malam ketelung dasen atau malam kesiwak likur, ndin plong-plong, ini tandun iman ya belik sehingga badannya menjadi ringan melaksanakan perintah. Lagu sebalik, lamun puasa tepung tengkak, tepung tengkak bagi jemaah laki lagu. Lamun pelinggir dejak wajar. Wajar dendek puasa karena arak waktu. Kecuali satwa-twa ni ja. Satwa-twa ni jadi ketawa ni. Arti nan ini wangkah datang penghalang kan? Wangkah datang penghalang. Nggih. Okay. Lagu san ni jan min bay seminggu mulai terus ah. Libur sembahyang, libur puasa. Nggih. Muite nan libur di hari nan. Selaput tahan ustaz. Libur sembahyang, libur puasa, ite pun libur terjadi. Lagu adurang yang oleh kanah. Aden sak penganten lewat jari. Betul. Arak rahasia tiang ni ke ustaz. Lamun temele. Mele apa ni? Lamun temele. Engat epim balik te. Mara ida pun sak dera lah eh. Mele apa? Mele apa? Lamun temele. Epim balik te mara ida pun sak baru te berpengantenan lah eh. Menicar. Anak aku belur barang si. Barang si dah mana? Meni cara pepetia ni julu. Bangai betian julu. Monuah betian. Munganak. Demi nuah nganak kan nipas. Kan nipas paling sedikit hanya sebentar saja. Terus petang dah sejeluh, terus enam dah sejeluh. Puasa enam dah sejeluh, rombok malik karim sebulan. Dindik boyak-boyak Loh rewah. Okey, berarti telu bulan dia hari ini, Ustaz. Telu bulan.
Nah, mulai mah jatuh dan berpengantenan ni satu doakan nanti ya. Marah ya pengantenan, wah gua digamain luar biasa ya. Coba ya bane. Telu bulan oleh zawah nganak, dendek man boyak-boyak tahan. Jerumati demi nuah telu bulan. Jerumati ewan tak petang. Jerumati dendek datang temu, temui. Pokoknya nuah kelebihan nenu. Insyaallah lepak te ane praktekan. Nggih. Tiang saya ngan wah keniki. Coba, betul. Arah dengan cerita ketadah muk tetung ke praktik ini ki. Muk berembek ketegeng lema angen ke. Eh, tentu mau betia, betia ni ibu untuk balik. Aneh barang ni kiusah leh itu peteh ni jangke. Mau demi nuang anak, mau tentu mau kanyam itu tu. Ini pas petang dah sejelo rombok ke Malik, nama sejelo wah pira dia wah dua bulan rombok kan sebulan. Tentu kan penasaran, tegak? Temin, tentu boya, tentu mukparan, yang tegeng. Muya biasa, cuma si galaki dap. Tentu dia kena, kena gedang. Ya, cuma si galak, tentu. Ni yang berkena marah dengan pengantin, pengantena. Nah iya kan nanti yang teh marah ni kejauh sas teh dia anu elah lah untuk boyan untuk si ibu untuk balik nah iya entah ni ni kena ngegirang ke komen untuk balik aku mepada angka desok montor ah ni kena ke tu balik jauh mbeda gua kena menu wak gua ya di YouTube pun ni aneh nyala ni ni Nah, jadi iman adalah wajib pada kita. Kalau iman kita kuat, maka ibadah yang dikatakan berat oleh orang yang imannya lemah, ringan pada orang yang kuat imannya. Nah, niki jemaah. Puasa lemak sebulan penuh, sangat berat bagi orang yang imannya lemah, tapi ringan bagi orang yang imannya kuat. Sholat berjemaah berat bagi orang yang imannya lemah, tapi sangat ringan bagi orang yang imannya. Engkah maidah pensembayang mesa-mesa. Udigama damun endek mau sembayang berjemaah, mara idah pensembayang ketimunan idah. Wikan de ketimunan. Ndi narak nae ndi narak iman. Merida penanu bulat tidak pemesa-mesa sembayang. Karena kemik, karena dia berjamaah, Nah, itu pengaruh daripada iman. Maka nafsu tidak diberikan lagi berbisik-bisik di dalam jiwa. Nafsu tidak diberikan lagi untuk apa namanya menggoda-goda lagi. Dia tetap ditaklukkan, tetap dia dikalahkan. Power iman itu sudah lebih tinggi, maka nafsu kecelik. Baik. Nanti kamu jat nafsu. Umpama tante bazang eh. Ane kamu jak nafsu nurut bae oleh. Menurut oleh julu kamu. Kamu oleh julu jangan terik terdoang isi eh. Kamu oleh julu jangan kokoh doang lain. Nggih. Lamun kamu oleh julu jangan nafsu kebon dengan doang lain tu. Lin ka? Lamun kamu jak julu oleh julu nafsu buat kayu dengan doang wengah. Menu aku jadi imam, unin imam. Kalau iman yang menjadi imam kita, maka lurus kita. Dakak narak, ruwet apa-apa, batur, tenen, jamak, nuwen tatengah, kembin. Karena iman mengatakan, dengkanku, dosa.
haram. Boyak sahah halal. Lamu memelet jak meli. Lamu memelet jak nalat. Itu bisikan iman. Nafsu wang kan tahu. Itu hebatnya. Hadirnya kita di sini, kita niatkan adalah untuk menyuburkan dan menambah kekuatan daripada iman. Kemudian Islam. Islam adalah ibadah-ibadah kita secara zahir. Tanduk dengan beriman kuat, maka Islamnya nampak. Islamnya nampak. Sembahyang, ya terkena penggitan. Oh, lah siapa sembahyang, dia kan dengan Islam. Ngaji, datang maratadah niki, kembik nampun ngaji, tasingan dengan Islam. Ini didorong oleh iman. Tapi kalau hanya mengatakan iman saja, tidak dinyatakan dalam bentuk perbuatan-perbuatan sebagai bentuk daripada Islam, maka keimanan kita lama-lama akan mengecil, surut-surut, pada akhirnya dia menjadi hilang. Apa tante parah nih? Nih besilan tante parah nih. HP luahan senin, sak pegitan senin ya Islam. Mesin satu dalam ya iman. Lamun salah mesinen pedas ruang pegitan. Dakan salah mesin lagu apa layarnya? Layarnya nih, layaran senin sede, maka yang di dalam mesin itu tidak dapat tampak. Iman yang tidak bagus, maka akan tampak pada perbuatan kita sehari-hari tidak bagus. Iman bagus, maka akan tampak pada perbuatan zahir kita juga akan bagus. Wan ditawa aja ang, ditawa aja ang diri, dan ditawa aja ang dengan, entan aku januk pajung, cuma dik sembahyang doang unin. Dik sembahyang doang unin. Iman kaku anu kuat, cuma dik tau puasa. Kembian pun dik tau puasa, lapah-lapah di. Tasingan mulai sifat dengan puasa, haruslah lapah. Okay. Nah, Ustaz di sini mengajak kita untuk menampakkan Islam kita. Menampakkan Islam sebagai bukti daripada iman. Lamun tercinta tu dalam hati tau. Nggih. Mun tercinta tu dalam hati. Lagu bukti cinta ni ke jari pemahaman doa. Bukti cinta lalu tanah goyak edare senun. Lamun tu sekedar kena cinta doang, lagu pegitan putung ngirung nar sekali ndek nuah, ndek tersan. Jadi harus terdatang. Lalu datang goyak. Subuh-subuh atau piran jawayan tersak tertempoh karena dorongan cinta yang tinggi, maka membuat kita menjadi arak doang alasan te elik tu balen te untuk juluk ni kelaik juluk ni kelaik juluk kembit et lalu boyak yang kita cinta. Nah ni berduan juga, iman adalah seumpama cinta, Islam adalah seumpama kenyataan. Ikilah Islam. Kemudian tauhid. Apa itu tauhid? Adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengakui ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang boleh disembah kecuali Allah. Berembe-remberuan kayu setia angker tetap terdoang parane jadi kayu biasa-biasa. No, ya rananut ya. Lagu lamun iman terkurang, tauhid terkurang, maka yang lain-lain mutanggape widi. Ini dengan laun terusan karena tauhidnya lemah menjadikan yang lain jadi sesembah, bisa mengarahkan kepada syirik. Ya buk marak baru niki pawang hujan sawit pemotor jipi senur, itu bisa merusak tauhid bagi orang yang kurang tauhid, merusak akidah. Musuh niki dia musuh. Oh iya, kena unin marai sisa barunun. Tu langit AC belik. Wagu tak remote.
tomolah anjarin to bali lamun dengan mele hujan mok karing ni eh tetempo hanere motang tase senuk nane kan kemolah han kena to bali jarin lamun arak pegawian yang sangat penting umpama ane dende anu remot ase langit setia lawan hujan mun de ne hujan lagu itu mandalika kamu hujan balik kan mungkin dunia kena remot dan bersalah. Nah itulah. Jadi ndak terkanggus ya. Sadu. Bahwa kita hanya mengatakan Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa menurunkan hujan. Allah yang berkuasa meniadakan hujan. Tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ampun dikenaran tauhid. Tauhid. Wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran butakan ini wujud artinya ada seisi arah lek dalam ini Allah ta'ala yang maha wujud ita seni nejaan iya diwujudkan, diadakan oleh yang maha ada. Tapi yang asli, yang wajib wujudnya adanya adalah Allah subhanahu. Ite jaan kanggon tarak, kanggon dende. Anden dende arak apa ya unin dengan. Anden de arak masih ndek narak dengan ya sini. Itu dari Allah, hak onangnya Allah. Qidam, Allah Ta'ala itu qidam, artinya maha terdahulu. Wujudnya Allah, adanya Allah terdahulu. Ndik narak sak juluan si Allah subhanahu. Ndik narak. Namun narak juluan si Allah Ta'ala. Jadu ngarak, no Bandung kan. Ndik narak. Nah, lagu ndik bicara lanjut te, masalah sifat 20. Kemudian kata Syekh Junaid Al-Baghdadi mengatakan man arafa al-haqiqata fi tauhid saqata anhu lima wa kaifa. Siapa yang mengetahui hakikat di dalam tauhid mengesakan Allah Ta'ala itu maka terlepas atau tidak ada lagi pada dirinya mengatakan kenapa dan bagaimana. Kembiknya nih, kenapa ini? Kalau hubungannya dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada pada orang yang sudah mengerti hakikat daripada tauhid. Kembik keja aku terpebalik leite tampak siring, umpama kan? Kembik kendik tu pengadang, umpama. Untuk pengadang tahu kerapatan, kendik peraya, umpama. Tidak ada bagi orang yang sudah tauhidnya tinggi atau tiang tadi tu gawah daya betul ke balik luwe tak lolong buluah noning ke kan luwe tak lolong dure noning ke luwe entak taletan becatiru lamun tu tau ke seno jemaah ya talet dure marantan tian useka eh talet buluah nan useka apalagi memele talet manggis memendek beliang tanah olete dia angka manggisa oleh te melin terjauh ang tanah oleh te lamun ne tanah tu sinta talat terjanan irup ja irup lagu ni buak menjeng ini belit okay. Tapi Allah Ta'ala telah menghendaki saya ada di situ dan pelunggu sami ada di sini maka orang yang sudah mengerti tauhid maka tidak lagi mengatakan kenapa saya di sini kenapa dia ada di sini nah no tauhid ya. Ya Allah. Kembik kaku napiaran anak ke balu munia jara dua umpama kan. Wah, tidak ada lagi mengatakan begini dan begitu. Kembik naku jaan abaran nunina doang anak ke munia jaan nina mama kecekat tenara umpama kan. Kecekat nah. Ndik narak lagi pada orang yang sudah mengerti hakikat tauhid. Ita je arah usaha doang lah ita. Lagu Allah Ta'ala sanggangguang jari mama, jari nina. Kantik tiang doang.
Berdoem ke anak sikit mama, muk nani nina nina. Muk sak mama luah mati, muk nani nina nina. Muk kebelet, ke berdoem Malik ni kita. Lagun diri ni man, urus-urus diri. Urus tu. Berarti lamun urus kempes kah? Lamun dia urus jap belik. Anak mana kena jari. Tapi sudah tidak perlu lagi mengatakan lima dan kaifa. Kenapa dan bagaimana? Itu tauhid. Sudah Allah Subhanahu wa taala yang punya aturan. Dik tahu ngatur si ite aja. Berat kangguan terlalu berat. Boya ikhtiar kangguan terlalu boya ikhtiar. Tapi di balik ikhtiar itu tidak boleh lepas kita daripada ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bersondek tidak boleh lepas dari tauhid. Lalu boyak belian ditkan gua lepas oleh tauhid. Silakan teperu jaga isi lekuk buah. Pu. Umpama. Mudah-mudahan salah. Nggih, Allah Taala doang kanggo nyelah. Umpama tetap kita berpegang kepada tauhid. Dendeng karena lekuk buah seni. Ah, lamun ni ja isi ke awak te jandar tadah nendek. Salah. Salah nuhane sekali doang ampo jo ketik mungkin kan. Ini dengan kena sekali doang aja ketik. Eh, pirannya doang macam penyakit, mutih doang dari musallah doang ampun. Ah, itu sudah lepas dari tauhid. Lepas dari tauhid. Berikhtiar buaya awak, buaya rezeki memang adalah kewajiban dan keharusan, tapi marak baru niki ditkanggo lepas oleh tauhid. Baru terselamat ya. Nah, di dalam tauhid niki sanding kanggo teketuana mata aina kaifa kam. Ning kanggo teketuana ada hubungannya dengan Allah. Mata pira nara Allah taala ning kanggo. Aina embe taun Allah taala ning kanggo. Engkah ketuana samendian ieu. Kam pira keluwe Allah taala ning kanggo. Jadi mata kaifa, aina, dan kam. Sa'empat niki, saya sa'endik utak atik pertanyaan kaitannya dengan Allah dengan empat kalimat ini, kamulah iman. Sempurna iman. Kaya yang berkenaan ini kanggo ganti. Ya. Apalagi dia kena Allah Ta'ala ada di atas, tidak boleh. Allah Ta'ala ada di langit, tidak boleh. Bukti Allah Ta'ala Isra' ojok Isra' mi'rat ke langit. Nabi Muhammad Isra' ojok langit. Tapi bukan Allah Ta'ala di langit. Kan marak mana? Langit keempat tentau arak-arak di YouTube, bagus. Di mana Allah? Oh, orang itu mengatakan Allah di langit. Ketuaan Malik, langit kembik tentau. Karena langit arak pitu. Langit pertama tentau. Ndik, langit kedua nah. Ndi, langit ketelun, ndi, langit keempatan, ndi, mbe menu, langit sak kembin tau. Menu kan lamut ke nelek lah, langit. Lamun langit ke enaman, Nabi Ibrahim ke jembarang. Ah, Nabi Musa ke jembarang. Lamun langit ke pitun, Nabi Ibrahim itu. Masih yang kanca. Menu kan. Nah, jadi Allah laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu pun, apapun. Baik dalam bayangan kita, dalam pikiran kita, apalagi di dalam kenyataan, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu, kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Bulan niki tersebut aram bulan Daos. Bulan Daos. Demarun te begawe, nani tak jenuh Daos. Nah, bulan seni tersebut aran bulan Daos, si bulan suci Ramadan. Kita persiapkan diri, persiapkan ilmu tentang puasa, persiapkan iman kita, merasa baru nikit. Muntemile gawe puasa sakenan, perlu kita mempelajari tentang puasa itu. Dedek de puasa-puasa awam doang, ya. Dedek, sebaiknya supaya kita menjadi orang yang berpuasa dengan predikat puasa ilmu, puasa yang berdasarkan ilmu. Umpama puasa dengan batal puasa, saya yang wajib mengqada dan wajib membayar kifarah.
Ini untuk kita sepatu saja. Sak mama atau sak nina doang ya apa namanya ya bayar kifarat. Sewajib kadak kanca bayar apa raniki ngadak kanca bayar kifarat. Unin leto jaan watik doang, tidak mautu. Yang mewatik saja. Berarti lamun mama mewatik, mama doang wajib kada puasa kanca bayar kifarat. Kembik nina ja ampunan de wajib membayar kifarat sebab beda model kebatalan puasa dengan mama de dengan nina sebab jima. Lamun nina ja so kendoa nge uah kenjelo lagu mung kemalam jadi batal-batal. So kendoang kamu arah sepelang doang helm senun batal wapal puasa sidin. Lamun amak jak nek mam batal kecuali dia sudah sempurna masuk helmnya itu. Lamun masih sekedar tamu sekecut lagu tamu waharan sekecut lagu batal pahala puasa sida sama mendek man batal. Yang pun batal pahala puasa sama me harus entama sempurna anun. Nah okey. Nah ya yang pun bayar kifarat. Munina piran tahun wajib bayar kifarat. Dahit kele kita apa ne? Oh anu ini naran dengan nina bayar kifarat tu nengga. Berbe, piran tahun bayar wajib bayar kifarat. Sama hukumnya yaitu kalau perempuan itu yang mewatik suaminya. Umpama sak nina ni sak wajib gamak ina. Dinar muntandi kan. Pungkuk njak wai digamak wan hemo. Anemo sara telagu mu mama senu njak mun tinduk bae. Tinduk ngalah bae. Mendin bergerak-gerak. Musanina taek. Sanina taek. Munina niki doang. Aneh. Sanina niki doang. Bergerak full. Mukmama ni jak nerima. Wah. Becul. Sampin. Pendak. Nah. Saya bakat isi kifarat. Sanina bakat si kifarat. Sakmama jangan. Ndik bakat si kifarat. Anu model angge. Nah ye model lagu saratan ade nesak mecu mecu doa. Tidak ada pergerakan, tidak ada perlawanan. Anu baruan bayar kifarat sanina. Oh iya angan tiang nani kinge. Dan banyak lagi. Kemudian biaran kifarat memberdekakan satu budak wanita yang mukmin. Lamun ande ara dua puasa dua bulan berturut-turut batal sekik batal selaput kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh agama. Nina ande dia bayar kifarat mau datang head ya itu jadi dispensasinya jadi keringanannya. Nah, terus lamun ndek mampu marak menikah dua puasa dua bulan berturut-turut memberikan makan 60 orang fakir miskin. Nah, layak kejadian to Mekah basen guru. Basen guru keniki. Almarhum wa guru keniki tamatan Mekah masih. Arak dengan sugih lek to Mekah mudemin puasa si karena kesugihan. Mereka ngeenteng saran bebeng mangan 16 orang niki 16 fakir miskin. Jari nia mun min kenjelo jaan mun beji mak bain ya. Pirang kone ya beng dengan mangan 16 jaan kepeng nanu luwe. Ya pada akhirnya berkali-kali bertahun-tahun seperti itu dimusyawarahkan oleh para alim ulama ketika itu. Kemudian kalau ini dia orang kaya maka dia akan merendahkan meremehkan merusak
menodai kesucian bulan suci Ramadan, maka ini harus ditetapkan hukum untuk dia yang kaya ini 2 bulan puasa berturut-turut ding kanggo salainan ni. Nah mutunya mujrik kengkeng terusan. Kan bani-bani ditetapkan oleh mufakatnya para ulama bagi orang kaya yang karena kekayaannya dia menganggap mampu untuk membayar makan, memberi makan orang miskin 60 setiap dia sudah melakukan jima, maka orang seperti ini tidak boleh diberikan hukum dia ke situ, harus entah hukum izin dua puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, namun bagi dengan sah ngentengan hukum agama. Ya, hadirin rahimakumullah. Sampun niki bentah tenggih. Macam lain saran pengajian umum wasilah. Pengajian umum mek jauh kita baru pertama nojo ketih. Dia terkena aran perkenalan. Mudah-mudahan lemah tertundang malik. Undang malik lemah. Insyaallah. Lemak masing-masing buluan lagu. Manggis daunan doa. Apa masing ini? Oh, musim daun hijau doa. Okey. Alagu ni kejap. Hajat daripada sahibul majlis. Piranjak gilir para tuan guru niki. Supaya jamaah niki sebulan lain Musar Minang, sebulan lain Musar Minang, arak sa putih, arak sa berang, arak sa baok, arak sa ndek baok, kan? Arak tiang niki kan baok. Baok, ke putih-putih sekedik, lagu masih umur, kerja masih odak, ya. Dakam putih-putih, masih umur, ke masih odak, ya. Sekitar petang dan sepi. Kerja masih odak ke dia. Masih odak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala.